beragam impresi akan biar. Memperagakan busana karya desainer lokal tanah air di atas panggung catwalk tentunya menjadi pengalaman yang seru yang dirasakan oleh aktris cantik Angel Elga. Ya, kemarin Angel baru saja menjadi model dengan membawakan hijab batik asal Palembang di acara fashion show yang digelar di sebuah mall di kawasan Jakarta. Dan seperti inilah gaya lenggak-lenggok Angel saat berjalan memperagakan busana hijab motif batik Jupri asal kota Palembang. Bila hari ini aku emang fashion show memakai baju desainer, siapa namanya, kenalin? Hajar Ratu Anita Sophia dari Palembang. Kebetulan yang dipakai Mbak Angel ini adalah salah satu batik Jupri yang koleksi terbaru saya. Saya menggunakan dengan bahan-bahan dobi gitu, dengan pewarnaan-pewarnaan terbaru. Dalam urusan penampilan, batik juga menjadi pilihan Angel Elga dalam setiap berbusananya. Bahkan dengan memakai batik, dirinya juga merasa bangga bisa mengangkat budaya tanah air yang memiliki banyak karya yang sangat luar biasa. Aku lebih suka yang klasik sih daripada yang modern gitu. Kalau yang klasik tuh buat saya, memang nggak semua orang bisa menggunakan yang klasik. Kalau nggak bisa padu padannya, kadang-kadang kelihatan lebih old gitu. Tapi kalau misalnya dengan disentuh tangan desainer yang pas gitu dan dia cuttingnya juga bagus, pasti yang klasik itu terlihat lebih jauh, tampak lebih elegan, lebih mahal, lebih klasiknya itu benar-benar muncul. Saya lebih bangga menggunakan baju-baju yang aksennya memang mengangkat Indonesia gitu ya, lebih mengangkat Indonesia, karena buat saya selain kita punya misi untuk memperagakan busana rancangan, juga kan kita punya misi juga menaikkan bahwa Indonesia ini punya banyak banget karya-karya yang luar biasa disentuh oleh salah satu desainer yang ternama gitu ya.